Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia ikut berkomentar terkait rencana aksi Ormas Front Pembela Islam atau FPI menuntut pembebasan Muhammad Rizik Shihab yang akan digelar di Istana Negara Jakarta Pusat Jumat besok. MUI menyayangkan rencana aksi tersebut karena menurutnya aksi dapat dilakukan dengan cara yang lebih beretika. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat MUI, Amir Shah Tambunan. Menurutnya, massa FPI tidak perlu melakukan unjuk rasa yang berlebihan terkait meminta pimpinan FPI Rizik Shihab dibebaskan oleh kepolisian. Lebih lanjut, MUI menegaskan rencana aksi turun ke jalan yang dilakukan FPI harus lebih beretika mengingat situasi pandemi COVID-19 semakin tinggi di ibu kota. MUI menyarankan kepada massa FPI agar menyuarakan pendapat saat ini melalui media sosial ataupun mengirimkan surat kepada yang ditujukan. FPI juga diharapkan patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik ini, mengingat Indonesia negara hukum. Rencananya dalam aksi besok, FPI menuntut dibebaskan Rizik Shihab, serta mengusut kasus tewasnya 6 laskar FPI di gerbang tol Karawang, Jawa Barat. Semestinya karena aksi itu akan menimbulkan... Nah, saya minta dengan sangat-sangat ya, para pihak harus menahan diri dari kerumunan, ya. Kenapa? Karena kalau namanya demo itu tidak bisa menjaga diri dari kerumunan, itu akan sangat berisiko, ya, berisiko terhadap apa? Terhadap penyebaran COVID.